Menteri. Ya. Nah, minta mendukung masjidnya dulu. Ya. Malah itu. Apa itu diumumkan? Diumumkan apa-apa itu tidak melarang sama tadi. Iya. Nanti yang masjid mohon buat ada sendiri. Itu memang kita diperhatikan dulu karena dibuka dan jemaah yang ingin dulu sholat bisa mengingat itu melakukan sholat. Masalah azan ditambah dengan sholu fi buyutikum itu, nah dalam edaran Muhammadiyah ada itu, mau pakai itu silakan, tidak. Pak Dokter, terima kasih banyak sadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang ketiga ini Dewan Pengurus Daerah BKPRMI Tanah Datar, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Majelis Indonesia Tanah Datar bersama Pandeka Caffee turun ke masjid-masjid dan rumah tahfiz yang menurut pendataan dari DPK BKPRMI Kecamatan belum dilakukan penyemprotan desinfektan secara mandiri. Dan inilah salah satu bentuk pengabdian dari pemuda remaja masjid Tanah Datar dan Pandeka Caffee dalam rangka ikut mencegah berkembangnya COVID-19. Maka selain dari penyemprotan, kami melakukan edukasi tentang bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Di antaranya, kita menemui pengurus masjid, lalu mendiskusikan, kita menyampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanah Datar dan pemerintah daerah Tanah Datar. Di antaranya, menghimbau meminta kepada seluruh masjid yang ada di Tanah Datar, terutama yang kami kunjungi, untuk segera menggulung tikar. Dari 6 masjid yang sudah kami kunjungi, kami masih temukan 4 masjid yang belum menggulung tikarnya, masih menggunakan tikarnya untuk sholat. Padahal ini sangat-sangat rentan terhadap perkembangnya COVID-19. Dan kami edukasi untuk tikar tidak lagi digunakan, tapi ketika jemaah mungkin tidak mampu untuk tetap harus datang ke masjid karena itu jadi kebutuhan, maka diminta supaya membuat sajadah. Selain itu juga kami mengajarkan bagaimana cara membuat desinfektan yang sederhana dengan membuat selebaran-selebaran yang insya Allah sudah kami tempel-tempel di tempat umum yang mungkin bisa dibaca oleh masyarakat, sehingga memang diminta masyarakat untuk secara mandiri melakukan pencegahan ini. Dan inilah baru yang dilakukan oleh DPD BKPRMI bersama adik-adik kita di kecamatan. Alhamdulillah kami hari ini hadir lengkap, ketua umum, ada ketua umum, dan ada pengurus inti di sekolah dan kiri kami, dan owner Pandeka Caffee, anak muda yang baru pulang dari rantau, yang Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan BKPRMI, dan hari ini bisa bergerak bersama-sama. Bahwa segala fasilitas disiapkan oleh Pandeka Caffee, dan BKPRMI menyiapkan tenaga, dan inilah tenaga kita ya dari BKPRMI Kabupaten Tanah Datar. Kami merasa musibah ini ada tanggung jawab kita bersama. Karena itu, atas nama DPD BKPRMI Tanah Datar, kami menghimbau mengajak kepada seluruh masyarakat se-Kabupaten Tanah Datar, karena Tanah Datar sudah dinyatakan sebagai satu di antara kabupaten kota yang pandemi, maka diharapkan kita betul-betul sangat-sangat dibutuhkan kerjasama. Kepada perantau yang pulang, diharapkan untuk bisa paham, untuk tidak segan melaporkan diri ke Puskesmas, sekaligus menahan diri untuk kontak langsung dengan masyarakat kita dan keluarga kita sebelum melakukan di antara cuci tangan, mandi dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi kami informasikan bahwa masyarakat perlu kita jelaskan tentang bagaimana membuat desinfektan secara mandiri. Karena itu kita sudah siapkan tutor yang memang sengaja mengkaji dan mendapatkan ilmu dari Dinas Kesehatan dan untuk diselesaikan kepada masyarakat. Karena itu mari kita simak bagaimana teknik membuat desinfektan ini dari Andri Datuk Meliputi Alam sebagai Brigade BKPRMI Tanah Datar. Kepada Datuk Meliputi Alam kami silahkan. Baik, kepada masyarakat dimanapun berada, ini kami praktekkan cara membuat disinfektan praktis. Kalau kita pergi ke warung, ini ada soklim pemutih 40 ml, maka ini cukup untuk 2 liter air. Kalau kita pakai seliter, maka bisa dibagi dua. Sekarang ada kotak key spray beratnya 330 ml, berarti sepertiga. Maka kita gunakan air aqua kecil, maka untuk memberi pemutihnya kita berikan setelah ditakar, maka cukup dengan satu tutup ini saja. Kita campur, nanti kita masukkan. Kita masukkan. Semua merek pemutih, maka kita aduk dulu. Setelah diaduk, kita masukkan ke dalam key spray, barang bekas key spray. Kemudian siap kita gunakan. Kita semprotkan pagi dan sore ke tempat-tempat yang sering kita pegang, yang sering kita main, apalagi khusus anak kita di halaman rumah. Maka sudah siap untuk disemprotkan. Nah, tapi ingat, ini tidak digunakan ke manusia, hanya ke halaman rumah, ke tempat-tempat yang biasa kita pegang. Inilah disinfektan praktis. Kami harap seluruh masyarakat ikut mensosialisasikan dan mempraktekkan ini. Selamat mencoba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita berharap teknik praktis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mencegah berkembangnya COVID-19 ini, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Selamat mencoba dan kami berharap semuanya bisa melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir!